Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Waktu istirahat, El Loco diserbu sama geng kukusan buat diajak foto-foto. Legend gitu loh, kapan lagi kita bisa seperti ini? Itu ibu lagi ngapain bawa-bawa minuman sama cemilan untuk anaknya? Aus ya, Dek. Nah, itu namanya salah satu cara seorang ibu mendukung anaknya biar selalu bertenaga. Tapi ibunya membawakan masing-masing berwarna-warni untuk anak-anak. Beda, soalnya kan perhatian ibu itu menambah tenaga, benar. menambah energi juga. Tapi kadang-kadang juga ngasih tekanan ya. Kamu ya. Harus pas minum gini, kamu harus menang. Iya, ya. Itu. Kamu tahu mama kamu nih udah bangun dari pagi tadi nyalon dulu, nyiapin makeup segala macam, kamu main masih gini. Ini kan kita dilihatin semua keluarga di TV. Wasit sudah meniup kembali peluit, tapi belum jadi. Sedang meminta anak-anak ini untuk mundur dulu. Ini Bastian kenapa di sini ya? Bastian ini memang posisinya dia free roll. Wow, tendangan LDR tadi dari jauh sekali membuat terhalang penjaga gawang pun ini ada berapa ya? Ada 5. Christian Gonzalez ada pesepak bola dengan dedikasi tinggi. Iya. Di mana Gonzalez Masaka 17 tahun mengarungi 403 laga Liga Indonesia hingga Liga 2. Bastian kenapa tuh? Bastian kenapa? Bastian kenapa? Apakah dia mengalami cedera? Bukan cedera, ternyata cuma butuh es teh manis. Ya. Ya ampun, ketahuan kagak pernah olahraga nih bocah. Gonzalez ini kan ya. 17 tahun main. Ya. Ini bocah-bocah 17 tahun masih lama loh. Ya. Oh, oh, ya. Oh, oh, oh. Nah ini dia, gol gak nih? Gol gak nih? Memang Gonzalez datang ke sini, briefingannya tidak boleh kalah. Ya sehingga dia bagaimanapun akan mencoba menjaga. Dia udah sampai tolak pinggang, berarti lumayan lemes. Capek juga dia. Capek juga ya? Iya, bukan capek, Bastian pergi mulu dari gawang. Tendangan langsung! Oh, enggak. Kita lihat dalam tayangan ulang. Waduh, ternyata menyamping pemirsa. Ya, ya. Loco Gonzalez, apakah bisa masuk dia ke dalam area 20 pemain lain yang ada? Nggak bisa juga. Yang saya bingung, kenapa Loco sendirian ya? Mike malah di belakang sini. Loco-nya ikut mundur lagi. Bastiannya mana? Udah tinggal jalan kaki, lihat Bastian. Yang lebih lucu lagi tuh kiper di sana, Arisan. Setelah melalui berbagai macam peluang, ada protes dari Bastian Steel, ada protes dari Michael, ada kepasrahan dari Loco, tapi tetap yang namanya 30 orang ini berhasil mencetak gol, dan itu sudah menjadi gol, dan membuat geng kukusan unggul menjadi 2-1. Ya ampun, 3 pemain ini, aduh pada kelabakan, Vina. Ini gimana caranya? Sekarang Gonzalez pusing untuk memikirkan apakah strategi selanjutnya untuk bisa menyamakan kedudukan Bung Valen. Itu yang tampaknya terus menjadi beban pikiran. Dia tendang langsung dong. Masih belum. Kita lihat ya. Ibu-ibu ini juga selain menyiapkan minuman, dari tadi baca doa. Itu bolanya bisa melenceng. Dari Gonzalez biasanya lurus begitu bisa belok dia ke kiri. Ini kalau anak-anak Anda ingin datang ke sini, ya kita datang aja. Dan ini juga bisa menghasilkan bibit-bibit unggul ya. Oh, lagi, Vin. Oke, nyerang lagi. Oke. Ini dia sekarang. Handball. Wow. Bung Valen. Merah. Handball. Expulso. Tangan. Bagaimana ini? Nampak. Gua jadi yang out. Expulso per tempo. Jadi bagaimana ini Bung Valen? Saya disuruh keluar, emang saya di luar dari tadi. Jadi ini kartu kuning apa kartu merah? Tetap kartu kuning katanya Vin. Walaupun handball? Iya. Baik. Waduh, itu tandanya ini 30 anak ini memberi perlawanan yang sangat tidak boleh diremehkan. Benar, ya. Benar, ini tenaga bebas. Baik, ini dia. Gak apa-apa. Ini adalah faktor lapangan yang becek, gak ada ojek. Maksud hati membanggakan orang tua. Apa daya, orang tuanya jadi malu.
Oke. Okay. Nalo, Nalo Bastian. Bastian! Oh, gol! Ya, ini bukti bahwa Bastian jadi serius mainnya. Sudah mulai panik sepertinya ya. Ya. Bastian bermain seperti di Celebrities MC. Dia jadi serius. Tiba-tiba kok cepet tenaganya. Kenapa tiba-tiba 100% tenaganya? Tapi dia pakai ini kamera keren tuh. Boleh keren tuh pakai kamera tuh. Oke. Cuman baterainya habis katanya kameranya tadi. Dua-dua. Ini dia. Langsung dua sama. Ya. Ya ampun, seru banget nih pertandingan. Udah 4 gol lah. Nah. Oke, Bastian lagi kembali. Apakah akan mencetak Bastian gol kedua? Wah, ini mah susah. Ya? Banyak yang ngalangin. Tuh, dua kali. Ya. Ya, aduh. Michael berhasil mengalami. Ini Michael mungkin nih aneh Michael, ya? Mungkin Michael wajahnya tuh tetap seperti apa yang gak kenal. Capek. Iya capek. Kayaknya butuh tenaga nih. Tapi dia apa sih pakai skincare kali ya? Kagak mukanya kagak debel-debel. Apa? Oke. Oke, oke. Ah! Ya! Ah! Ah! Ah. Apakah akan gol dan siapakah yang menjadi pemenangnya antara Trio Star dan geng kukusan? Tetap di Olahraga.